Desa Glontor, Kecamatan Karanggayam merupakan desa yang terkenal dengan kerajinan ceting yang terbuat dari anyaman bambu. Hampir seluruh penduduk di desa ini memproduksi produk anyaman bambu. Bahan baku bambu di desa ini cukup melimpah. Tidak hanya wanita dan pria dewasa, namun juga anak usia sekolah dan wanita usia lanjut juga ikut membuat produk anyaman bambu. Produk anyaman bambu di desa ini dibuat menjadi produk peralatan rumah tangga seperti ceting atau bakul, besek, dan tampah. Sedikitnya dalam satu minggu, rata-rata kapasitas produksi masing-masing pengrajin bisa mencapai 70 hingga 100 buah kerajinan tergantung tingkat kesulitan. Selain produk anyaman bambu, di tahun 2019 pemerintah desa juga tengah mengembangkan potensi desa melalui objek wisata Bukit Tampomas. Saat ini, memang objek wisata ini belum dikenal pengunjung. Namun ke depan diharapkan dapat menjadi destinasi wisata baru yang banyak diminati wisatawan. Bukit Tampomas menawarkan keindahan alam landscape perbukitan yang dipadukan dengan hamparan persawahan. Suasana objek wisata yang baru diresmikan awal tahun ini masih sangat alami dengan pepohonan rindang dan kolam renang di atas bukit. Tak hanya objek wisata saja, produk industri rumahan juga kini tengah dikembangkan, seperti tahu glontor. Rusdi selaku pemerintah desa berharap dengan segala potensi yang ada di desanya, nantinya bisa berkembang dan bisa mengangkat perekonomian masyarakat agar sejahtera. Dari Desa Glontor, Kecamatan Karanggayam, Tim Liputan Rati TV memberitakan.